Laga pembuka untuk gelaran final party Honda DBL with Kopi Good Day 2023 East Java Series East Region siap mempertemukan rival abadi tim basket putri SMA Negeri 1 Jember versus SMA Negeri 2 Jember. Pada musim lalu, kedua tim sempat menjalani laga dramatis di babak Fantastic Four. Aksi solid SMA Negeri 1 Jember berhasil mengantarkan mereka pada kemenangan. Hingga kini tak satu pun tim yang mampu menghentikan laju tim basket putri SMA Negeri 1 Jember. Pada gelaran Honda DBL with Kopi Good Day 2023 East Java Series East Region, tim semasa putri kembali meraih gelar juara. Tim basket putri dari SMA Negeri 1 Jember mampu menaklukkan tim basket putri dari SMA Negeri 2 Jember dengan skor akhir 54 poin untuk semasa putri dan 42 poin untuk semada putri. Di awal pertandingan, semada putri memang sempat unggul lebih dulu, namun hal itu hanya bertahan 3 menit. Selebihnya jual beli serangan pun terus terjadi sepanjang pertandingan. Semasa Jember sempat memimpin 15 angka. Tak menyerah begitu saja, tim Semada Putri terus berusaha untuk memperkecil margin. Namun sayangnya 40 menit waktu pertandingan sepertinya belum cukup bagi Semada Jember untuk membalikkan keunggulan. Kemenangan dari tim basket putri SMA Negeri 1 Jember ini sekaligus meresmikan misi back-to-back champion milik semasa Jember dan membawa mereka kembali bertolak ke Honda DBL with Kopi Good Day 2023 East Java Championship Series. Jadi alhamdulillah hari ini tim aku menang berkat doa dan dukungan teman-teman aku dan supporter semasa itu. Di balik kemenangan ini banyak persiapan, banyak banget yang harus disiapin buat mempertahankan juara ini kan nggak mudah. Jadi kita di balik kemenangan ini kita tuh banyak latihan pulang sekolah latihan, terus malamnya juga ada latihan. Jadi ini hasil dari latihan kemarin kita yang keras banget itu. Sebenarnya kendalanya cuma di komunikasi aja sih. Terus anak-anak waktu di lapangan tuh masih ada yang nggak yakin, ada yang yakin. Jadi satu sama lain saling ngingetin gitu waktu di lapangan. Kayak ngingetin, ayo harus yakin gitu. Kita bakal bisa menang gitu.